3.45 pagi ya, pada 6 Mei bulan, masa orang tengah tidur nyenyak lah. Polis menerima satu laporan awal jadi bertindak di atas laporan itu, panggilan telefon dalam masa 10 minit. Polis bergegas dan sampai ke tempat kejadian, dan kita dapati satu orang masih ada di sana lah, berjaya ditangkap. Soal siasat, seterusnya kita tangkap lagi rakan-rakan dia. Cuma jadi ketiga yang dicekup ni, kita berjaya merampas 10 pasport milik orang lain, satu komputer riba, kamera digital, kuku kambing, pemotong besi, satu gas. Kita menyelesaikan 7 kes. Ini warga negara asing. Pada 10 hari bulan, kita berjaya menahan 3 lelaki berumur 22 hingga 28 tahun di Taman Johor Jaya. Kita mensyaki, kita mencuriga tindakan yang kita ambil, kita menahan ketiga-tiga ini. Dan kita berjaya merampas 4 pas custom, 3 vest bertulis custom, 1 kad kuasa, wang tunai, 2 walkie-talkie dan 8 kartun rokok. Kita berjaya menyelesaikan 7 kes samun dan pemerasan menyamar sebagai gawai custom di Seri Alam. Jadi mereka pakai ada kad kuasa, ada vest, menyamar sebagai pegawai custom, membuat pemerasan dan dicekup. Kita percaya mereka mempunyai rakan-rakan lagi. Semua rakan-rakan ini akan dicari sampai dapat. 30% jenayah, indeks jenayah ni merupakan kes-kes curi motosikal. Curi motosikal pun ada sindiket. This is quick money lah. Jadi kita berjaya menumpaskan satu sindiket di keluar. Dan rampasan dia macam-macam lah. 34 motosikal, 4 pas custom, West, kad, wang tunai, pasport Filipina, walkie-talkie, rokok, satu gas, macam-macam ni semua ada ni. Kita tangkap 18 orang dan kita berjaya merampas 34 motosikal, enjin dan rangka dia lah, yang dipercaya dilapor dicuri. Kita menyelesaikan 45 kes. Jadi pada 14 hari bulan tu, satu majlis perkahwinan telah diadakan di sebuah restoran di Taman Sutera Utama Sekudai. 3 suspek telah mencuri wang ampau yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak hasil sumbangan tetamu. Majlis perkahwinan adalah sumbangan dia kan, orang datang, ada yang bawa hadiah, ada yang memberi pemberian cek, wang tunai, adat dia kan, majlis. Jadi 3 suspek ini saya ingat dia pun dah buat dia punya kajian. Dia datang, dia duduk di hotel murah, kemudian dia terkumpul. Dan dia pun ada ruang dan peluang, dia pun melakukan tembakan. Dan pada 11 hari bulan 3 Mac, jam 10 malam, pihak polis telah menahan satu lelaki warga negara asing di KLI2 kerana disyaki terlibat di dalam kesnya. Dan nasihat saya kepada mereka yang menganjurkan majlis perkahwinan, jangan bimbang, jangan khuatir, dan cuma nasihat, jangan beri ruang dan peluang lah. Jangan beri ruang dan peluang untuk mereka rompak.